guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini hari ini kita akan ini. Kita akan bongkar pisang varigata ya, guys. Ini jenis Florida, guys. Pisang varigata itu banyak jenisnya ya, guys. Dan ini yang paling tinggi harganya, guys. Florida, guys. Oke, kita mulai cangkul-cangkul. Ya, guys, ini anakan ya, guys. Indukannya sudah ditebang. Besok kita kirim ke pembeli saya, guys. Sultan yang beli ini, guys. Wow. Ini laku dengan harga 5 juta, guys. Wow, pisang 5 juta, guys. Dan alhamdulillah saya punya 10 yang kayak ginian. Wah, ini dia, guys. Anakannya banyak, guys. Kita cangkul muter dulu, guys, biar aman. Kita ambil sama bonggolannya nanti, guys, ya, karena Sultan yang beli nggak mau beli anakan, beli bonggolannya sekalian. Ya, guys, capek, guys. Oke, kita istirahat dulu kurang lebih 2 jam ya, guys. Nanti kita cangkul lagi. Oke, guys, setelah istirahat 2 jam lebih ini, kita lanjut lagi. Tadi sempat makan siang juga. Kita lanjut dongkel lagi. Wow, ternyata mantap benar, guys. Wah, tinggal akar yang di sini, guys. Oke, karena bonggol terlalu besar ya, guys. Nanti kita sewa ekskavator ya, guys, untuk membantu saya mengangkat dongkelan pohon pisang varigata ini ya, guys. Oke, guys, udah roboh, guys. Oke, besok kita packing, kita kirim bonggol varigata ini kepada Sultan yang beli ya, guys. Ini pohon pisang yang lagi viral-viralnya, guys. Saya jual semuanya, guys. Nanti kita buat beli mobil Rolls Royce ya. Oke. Ya, guys, ini adalah pisang varigata yang kemarin kita dongkel. Hari ini kita packing dan kirim. Oh ya, bonggolnya sudah saya kirim ya, guys. Ini tinggal pohonnya ya, guys. Oke, kita packing, kita nanti kirim via kereta ya, guys, ke Sultan saya yang beli pisang varigata. Ini jenis Florida ya, guys. Jenis yang paling cakep varigatanya. Ikuti terus saya packing. Ya, guys, ini sebelum kita packing, kita rapikan dulu pohonnya ya, guys. Kita potong-potong yang perlu dipotong ya, guys. Ah, contohnya ini akar ini. Akarnya banyak dan ini banyak yang patah, kita mending kurangi saja sekalian biar nanti tumbuhnya lebih bagus ya, guys. Ini ya akarnya yang sangat gondrong, kita patah-patahkan dulu, kita rapikan ya, guys. Kita cukur. Dan ini sudah menghitam, kita rapikan. Oke, selanjutnya kita rapikan daunnya. Thank you.
Ya guys, kemudian kita bungkus pakai koran ya guys. Tujuannya biar apa? Biar rapi ya guys. Ya guys, biasanya kan daun pisang buat bungkus, sekarang kebalikannya. Karena ini pisang mahal, pisangnya yang dibungkus. Oke guys, setelah dibungkus nanti kita pakaiin kayu biar tidak patah ya guys. Nah, nanti baru kita bungkus pakai kardus. Ini dia kayunya. Oh ya guys, sebelum dipakai kayu, kita bungkus dulu. Sorry, lupa. Pakai plastik akarnya dan juga koran. Tujuannya adalah biar akar selalu dalam kondisi lembab ya guys. Oke guys, sudah dikasih kayu, kemudian nanti kita packing, lapisi dengan kardus ya guys. Ya guys, tadi udah kita packing untuk pisunya, baru kita lapisi kardus ya guys. Ini dia kardusnya, biar lebih aman dan safety, karena barang mahal ya guys. Kita pakaiin kardus dulu. Thank you.
Ya guys, sudah terpacking, baru kita rapihkan ya guys. Okay guys, habis ini kita ikat lebih kencang dengan menggunakan lakban ya guys. Ya ini guys, kita perkuat atau perekatnya dengan menggunakan lakban guys. Sudah jadi guys packingannya, tinggal besok kita kirim. Sekian dulu guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe, dan klik tombol loncengnya ya guys. Dan terus ikuti YouTube channel saya, karena saya bakalan semangat mencari konten-konten yang menarik selanjutnya. Oke, see you, dadah, bye-bye. Isang Farikata guys. Mantap.